Assalamualaikum, saya Alha. Hari ini saya nak share sikit macam mana cara untuk menggunakan gas detector. Yang mana yang ini ialah produk dia, gas detector untuk rumah. So anda boleh tengok kat sini dia ada gas detector, dia ada bagi detector dan dia ada bagi manual untuk cara-cara pasang, kedudukan dia semua ada kat sini. Dan juga dia ada bagi satu double sided untuk digunakan untuk melekatkan belakang ni, yang mana untuk gantung kat dinding, dekatkan bagian dinding, dinding di kawasan dekat dapur anda lah. Anda boleh juga menggunakan wall plug yang mana anda perlu tebuk lubang untuk menasukkan ni dan mengikat pakai skrup. So, saya akan tunjuk cara pasang dia. Mula-mula sekali kita gantungkan dia dekat dinding dulu. Okey, saya buka sekejap ya. Okey, kita lekatkan double shaded dengan bracket ni. Saya buka bracket. So, ni bracket dia, kita lekatkan double shaded ni dan kita akan gantung. So, anda boleh tengok saya taruh dekat pada bahagian bawah. Kenapa? Ini untuk penggunaan dan dapur anda yang menggunakan LPG. Dan LPG, kedudukan gas dia akan kedudukan dia akan dalam udara dia ke bawah. So, anda ikut kesesuaian lah. Kalau anda guna natural gas, dia perlu letak atas dan LPG perlu letak di bawah. So, sekarang ni saya taruh kat bawah. Okay. Okay, kita dah lekatkan, kita dah letak kat dinding. Pastikan dia kuat ya, jangan pastikan dia jatuh. So, selepas kita lekat kat dinding, kita akan pergi ke plug dan on. Okey, kalau yang boleh lihat tu, kita dah on. Welcome to use our voice gas detector. The detector is preheating. Please wait for 3 minutes. Okey, bila dah on, kena tunggu dalam masa 3 minit untuk pastikan sesa untuk dalam keadaan stabil lah. So, boleh tengok bacaan sekarang dalam keadaan negatif. So, kena tunggu dia punya bacaan, dia punya indikator ni menunjukkan kosong. Selepas kosong, baru kita boleh sensor ni boleh digunakan lah, berfungsi untuk detect gas untuk yang jika ada berlaku kebocoran. Okey, selepas kita tunggu dalam masa 3 minit. So, dalam keadaan indikator sekarang, indikator ni menunjukkan sudah kosong. So, bila dah kosong, maksudnya sensor ni dah boleh berfungsi lah untuk detect kesetiaran jika ada gas. So, saya akan cuba dan tunjuk demo macam ni dia bila ada gas, bila dia dapat pengesanan gas. So, saya menggunakan lighter. Ini lighter ni gas, dikategorikan gas LPG. So, saya akan inject dekat bawah ni. Sebab apa kat bawah ni dah sensor dia. So, bila kita inject, dia akan keluarkan alarm lah. So, saya tunjuk ya. Okay, boleh tengok. Okay, macam dah naik. So, macam itulah proses dia. Bila anda pasang, anda dah on, lepas tunggu dah masa 3 minit. Dan in case kalau ada gas, dia detect, dia akan beritahu gas leak. So, itu saja untuk konsep saya untuk cara menggunakan gas detector di rumah anda. So, siapa yang berminat boleh contact kami, Hablum Island Gas, untuk dapat maklumat lanjut. Terima kasih.